Deria. Halo, selamat datang kembali di Drian Sikoi 89. Apa kabar semuanya? Ini sesuai janji gue kemarin dan juga banyak teman-teman di grup WhatsApp Koi 89 yang request, "Bang, tolong dong dibikinin konten untuk nge-review gimana perkembangan ikan-ikan karasi F1 atau lokal yang gue beli dari Mas Suba Wahana Koi Blitar." Jadi gini teman-teman, jujur aja nih, sebenarnya di kolam ini totalnya ada 15 ikan. 15 itu gue beli dalam 2 batch atau 2 edisi lah. Edisi pertama 10 ikan karasi, tapi tinggal 5 yang masih hidup karena 5-nya mati. Matinya itu sekitar 8 bulan lalu ya, ketika gue kena COVID dan dirawat di rumah sakit sampai gue pulang ke rumah. Jadi mereka matinya karena bukan karena sakit, tapi karena lompat-lompat keluar kolam. Iya. Lalu karena tinggal 5, gue beli lagi nih. Gue beli 10 ekor lagi, karasi lagi, dari Wahana Koi Blitar lagi, sekitar 10 ekor dan masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat nih, nanti yang gede-gede itu ada 5, yang masih kecil-kecil itu ada 10 ekor. Jadi total 15 ekor. Oke. Okay? Kita lihat ya, sementara gue matiin dulu nih air kolam koi gue nya jadi pompanya gue matiin dulu nih. Biar teman-teman ngeliatnya lebih jelas. Oke. Nah, gue cerita sedikit deh sebelum gue review ikannya. Mungkin bagi penonton Drian yang udah lama tahu banget nih info kolam ini. Tapi kalau yang baru atau subscriber baru mungkin baru tahu. Ini gue ingetin sekilas ya. Kolam ini gue sebut kolam tengah karena berada di bagian tengah rumah gue. Nah, itu dapur lagi ruang tamu kalau masuk dari depan, masuk selasar ini, dan inilah kolamnya. Kolam ini umurnya sama dengan rumah gue dari tahun 2010. Tapi kolam ini waktu gue bangun emang bego. Gue belum ngerti soal filter. Lihat dong, ya cuman kolam ini tok. Jadi dulu tuh gue kalau nguras ya pakai ember, pakai gayung, pakai pompa, dibuang aja gitu ke sini. Bertahun-tahun. Lalu gara-gara gue main aquascape, gue belajar buat trickle filter, karena kalau gue bikin filter chamber kan bongkar-bongkar lagi keluar biaya besar. Gue bikinlah filter chamber atau trickle filter atau bucky shower ini. Filter tuh yang menggunakan sistem susun yang banyak menghasilkan oksigen karena air mancurnya yang terjadi dan cukup murah biayanya. Gue bikin 3 susun begini, gue bikin rangka besi biar agak maco dikit, lalu air jadi bening. Nah, gue mulai belajar merawat ikan koi yang Blitar punya. Dulu sebelumnya kan yang 10 ribuan doang ya, yang kecil-kecil dan kualitasnya kurang bagus. Nah, ini deh kolamnya. Luasnya kurang lebih ini 2 meter kali 1,5 meter, jadi 2 kali 1,5 meter. Dalamnya ini kurang lebih 50 sampai 45 cm. Cetek banget kan, dangkal banget. Tapi ya untuk ikan-ikan koi kecil masih lucu lah. Kalau koi gede lebih ada di sini sih, gue jamin kalau nggak kawin mulu atau ini apa namanya lompat mulu karena cetek gitu. Kayaknya perlu gue matiin ini deh. Tunggu bentar, gue matiin aerator juga kayaknya ya. Ya jelas. Maaf ya koi. Nah, kita mulai review deh. Tuh udah jelas ya ikannya ya. Kalau teman-teman lihat, nah ini yang gede-gede, ini gede, ini gede.
ini sekarang size-nya sekitar kurang lebih, gue nggak angkat nih ya, maaf, karena lagi malas repot, plus kasihan ikannya kalau gue nggak tangkal kan stres. Ini yang gede-gede ini yang batch pertama alias pembelian pertama, yang 10 ekor tinggal 5 ekor. Panjangnya kurang lebih, yang ini aja deh nih ya, ini kurang lebih sekitar 40-45 cm. Dan yang lainnya menyusul nih yang gede-gede sekitar 38-40 cm. Kalau teman-teman nanya, perhatiin deh yang ini. Yang ini nih agak cacat sedikit sebenarnya. Buat gua sih cacat ya, lihat dong, insangnya. Tuh, yang bagian insangnya kebuka mulu kan, kebukanya malah agak lebar tuh. Harusnya kan rapet ya, jadi cantik, kan kebuka lebar tuh. Tuh, kebukanya agak lebar, jadi kurang cantik sebenarnya. Buatku itu suatu kecacatan ya, cuman ya gak apa-apa, makhluk Tuhan, kita pelihara dengan baik juga. Nah, itu yang gede-gede itu dari batch pertama atau pembelian pertama. Dari 10 ekor tinggal 5 ekor. Gitu deh size-nya ya, 40 BU. Antara 40-45 cm. Tuh. Pure karasi. Sedangkan pembelian yang kedua 10 ekor lagi. Kenapa gue bilang tadi pure karasi? Karena memang agak kecampur nih, contoh nih. Yang paling kiri, lihat deh, nih yang ini nih. Tuh. Ada 1 2 dari 10 ekor itu ada 2 ekornya agak ada ginrinnya tuh. Dan jujur ginrinnya enggak rapih. Ginrin itu apa sih? Suatu bentuk kulit koi yang memang agak mengkilat ya. Agak kayak berlian gitu. Nah, jadi 10 ekor karasi itu ada 2 ginrin, agak ginrin tuh. Dan ginrinnya enggak merata, dalam arti kurang bagus. Tapi karena gue melihara di kolam ini kan iseng-iseng aja ya, iseng-iseng berhadiah juga sih, maksudnya gue memelihara karasi semua karena cepet gede. Nah, yang bagus itu gue pilihin, gue taruh di kolam tengah tuh, yang besar di belakang. Ada satu kan yang pernah gue oper ke belakang. Oh iya, sebenarnya 6 deng yang batch pertama dari 10 ekor itu, bukan 5 yang mati, 4 yang mati. Jadi sebenarnya 6 yang selamat, tapi satu gue pindahin ke kolam utama gue. Nah, ini deh ikan-ikannya, perkembangannya. Jadi yang dari batch pertama, yang nih di pojok kiri atas deh linknya, YouTube-nya, waktu gue bikinin kontennya, itu sekarang sudah 45 cm sampai 40 cm. Yang pembelian terakhir dengan Mas Uba, yang ini linknya tuh di atas kiri juga ada, itu sekarang sekitar 30-32 cm-an. Tuh. Rencana nih, kalau udah 6 bulan lagi ada yang bagus bodinya, bibit jumbo, gue akan satu ambil taruh di kolam gue di belakang, yang untuk dalam yang besar. Satu lagi atau selebihnya akan gue ini, apa namanya, jual. Jadi buat penghobi koi di Indonesia yang pengen koleksi karasi Blitar bagus punya dan gua rawat dengan baik dengan pakan yang bagus juga, boleh nih 6 bulan lagi atau 4 bulan lagi standby aja di channel YouTube gue. Itu deh. Nah, itu dia tuh. Bukan kaki gue ya, ikan koi-nya. Ini perkembangannya, gue deketin lagi deh. Noh. Maaf, gue gak mau angkat ke bak atau ke wadah karena kasihan. Sebenarnya kalau mau angkat mereka itu diukur-ukur gitu ya, minimal sehari sebelumnya ikan koi gue harus gue puasain. Tujuannya biar gak stres ikan koinya ketika diangkat. Nah, ini karena gue belum puasain, tadi pagi pun baru gue kasih pakan, ya gue gak angkat lah ya. Lalu gue udah nyiapin situ serokan jelek itu. Tuh, jangan ah, gak tega gue. Tuh, ini perkembangannya. Oke, ini yang ginrin nih. Tuh, yang ginrin tuh. Ginrinnya gak merata kan. Gue gak mau ngomong jelek lah.
gitu. Jadi ikan gue 15 ekor di kolam sekecil dan sedangkal ini. Ini sebenarnya udah overpopulasi, cuma karena gue tujuannya tidak growth, nggak terlalu mikirin harus cepat gede, harus bulky, jadi gue nggak peduli amat. Yang kedua soal gimana ya di kolam dangkal, buncit nggak? Kolam dangkal tuh sebenarnya bisa bikin buncit ya, karena koinnya kurang daya renang. Cuman alhamdulillah di kolam ini nggak ada yang menunjukkan kebuncitan tuh ya di badannya, nggak ada pot belly. Selain genetika yang mungkin bagus, karena Mas Uba bilang ini F1 ya, import, indukannya campuran. Lalu gue juga memasang aerator tuh selang matalanya. Kelihatan nggak teman-teman? Aerator yang kenceng LP20 plus ada baki shower ini yang menghasilkan banyak oksigen. Jadi teman-teman, intinya dengan banyaknya oksigen, airnya walaupun dangkal, kolamnya membuat ikan koi juga jadi lincah bergerak, aktif. Jadi mereka juga terhindar dari kebuncitan. Kalau jarang bergerak, jarang olahraga, kurang aktif, walaupun lincah dan makannya banyak, bisa buncit kayak ikan yang ini. Iya. Mah, colokin dong, mah. Nah, gitulah teman-teman reviewnya dan perkembangan ikan koi gue Karasi di kolam kecil ini, kolam yang paling tua di rumah gue. Sekarang gue hidupin lagi baki showernya. Tuh, udah hidup kembali. Ma, aeratornya kagak, mah? Aeratornya kagak. Tuh, udah hidup kembali, udah mulai agak kotor nih. Ini baru berusia 4 hari padahal kapasnya. Gak apa-apa. Aduh ya Allah. Aerator juga udah gue hidupin. Tuh, ikan udah mulai bergerak lagi lincah. Jadi sekian dulu sementara konten hari ini, review perkembangan Karasi gue ini. Jangan-jangan nanti 4-6 bulan lagi sudah tembus 50 cm nih. Ada yang mau beli? Ayo dari sekarang siap-siap. Ikannya bagus-bagus dan gue dirawat dengan baik, dan gue gak akan ambil lebih dari satu ekor sih pindah ke kolam belahang, karena kolam belahang gue tuh sebenarnya gue mau bikin kohaku dengan showa doang isinya. Kalau ada yang bibit gede, pasti gue piara juga sih. Dan ini rata-rata buat gue bibit gede karena F1 banget, emang bagus, palanya besar, bodinya juga oke, tuh gak ada yang pot belly kan, lo lihat sendiri. Jangan lupa di subscribe channel ini kalau emang teman-teman senang dan selalu mau support channel Derian biar tumbuh besar dan makin dikenal banyak orang, biar makin banyak juga yang belajar koi dengan kita bareng-bareng. Yang mau silaturahmi, nambah temen nih di Instagram, boleh ya follow Instagram gue dan boleh nanya-nanya soal ikan koi. Salam satu hobi, salam Nishiki Goi, cheers baby, assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.